At another mic, a comic was asking the weirdest gig you ever done. Anybody? Weirdest gig? Zoom stand-ups are weird. I did one time, I did a stand-up gig in the metaverse. Do you remember? That's very weird. In the metaverse. Oh, right? It is. So it was a gig back in Jakarta, Indonesia, and I had to make my avatar. So I made it exactly like I am, bald and hoodies and baseball cap. And then I wear my Oculus. I went into the metaverse, immediately realizes I'm an idiot because I was performing in front of pink giraffes and kings and zombies, and I am there as myself. This is the metaverse. I can be anything I want, and I become myself. Everybody was looking at me, who's this idiot coming to the metaverse as himself? Okay, sebelum gue buka Dota di Weekly Vlog, gue mau cerita sesuatu. Jadi tadi, gue di stasiun kereta 6 di East 51st, lagi nunggu kereta. Terus pas gue lewatin turnstile, gue sadar di kanan gue tuh ada orang kulit hitam. Tapi gue gak ngeliat dia ngeliatin gue atau enggak. Terus lewat, gue lagi celingan-celingan nih, mastiin ini tuh kereta stasiun kereta gue atau bukan. Orang tadi nyenggol gue, terus dia bilang gini, sorry, kata dia. Terus gue bilang, no, you're good. Terus dia bales sambil ngeliatin ke gue, unless you want it. Ngomongnya lempeng aja, biasa aja. Tapi dia sambil nyenggol, gue bilang sorry. Dia bilang sorry, gue bilang, no, you good. Terus dia nengok gue, unless you want it. Nah, pertanyaannya. Itu tadi dia basa-basi. Nantang berantem. Atau lagi flirting sama gue. Karena kalau basa-basi, ya mungkin namanya juga orang nyenggol kan, basa-basi. Mungkin aja. Kalau nantang berantem, mungkin juga. Karena dua cowok gede gitu, nyenggol, mungkin. Kalau dia flirting, gue pikir-pikir mungkin juga. Karena gue bawa kantong alo gede banget dan ada yoga matnya. Yang ngerti. Nah, pertanyaan gue, yang mana tuh? Basa-basi, nantang berantem, atau flirting? Gue tunggu jawabannya. Jawaban paling banyak gue anggap sebagai kebenaran. Selamat datang di Dota.id Weekly Vlog. Officially, my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini adalah minggu yang buat gue pribadi seru, tapi gue bisa ngebayangin kalau yang nonton gak ngerasa ini seru ya. Karena gue open mic minggu ini cuma 3 kali, itu juga cuma Senin dan Rabu. Sisanya urusan domestik. Karena di minggu ini, gue mempersiapkan ulang tahun 2 orang penghuni Villa Auburndale. Rumah gue, yaitu Gamila dan Shira. Gamila di hari Sabtu, Shira di hari Senin. Jadi nanti lo akan ngeliat perayaannya di Senin, tapi hari Minggu gue melakukan persiapan. Nah, jadi gak terlalu banyak action, banyak di rumah. Tapi mungkin itu gambaran dari Dota.id Weekly Vlog ya. Orang kalau ngikutin semua 80, mungkin 89-90 episode, tahu bahwa ya Dota.id Weekly Vlog naik turun gitu. Ada yang lagi penuh gitu, ada yang lagi kosong, ada yang pendek gitu karena gak sempet ngapa-ngapain. Maksudnya saking sibuknya gak sempet bikin video kayak gini. Ada juga tuh yang di awal-awal, nanti lu bisa lihat. Tapi ya itulah gambaran keseharian gue di sini. Karena kan lu pengen tahu kayak apa kan, ya udah kayak gini, kadang seru, kadang enggak. Ya vlog, masa gue bikin-bikin drama gitu biar seru. Ini kan bukan reality show palsu. Hari Senin, gue open mic di 2 tempat, sore dan malam, di St. Mark's Comedy Club. Kemudian, tadinya malamnya mau di Whiskey Cellar NYC, tadinya.
Gue berangkat ke St. Mark's untuk open mic. Open mic-nya menyenangkan. Cukup seru. Kendati pun gue adalah penghuni terakhir di open mic tersebut. Gue naik terakhir. Karena gue, sebenarnya gue belum daftar. Gue gak bisa daftar online. Terus gue coba aja lah show up, go up. Siapa tahu gue masih dapat tempat. Kebetulan hostnya John itu gue kenal dan sering jadi host open mic yang di Eastville Comedy Club tiap hari Selasa. Jadi gue coba aja, gue mampir. Kata John, kayaknya sih bisa nih, tungguin sampai akhir ya, soalnya ada beberapa yang gak nongol nih. Soalnya gue tunggu sampai akhir, lucu deh. Sebelum gue, beberapa orang sebelum gue, ada satu orang. Orang ini ganteng banget. Dalam benak gue tuh, lu ngapain ya open mic ya? Lu gak perlu open mic. Lu bisa jadi model gitu. Tapi yang dia omongin menarik, tau gak kenapa? Karena dia kerjanya jadi bartender sebuah bar. Terus dia macarin bosnya. Bosnya ada duduk di sampingnya dia. Bosnya pas di sampingnya dia. Bosnya cakep emang, bule gitu. Mungkin sedikit lebih tua daripada si cowok. Dan waktu cowoknya bolak-balik untuk bersiap-siap gitu, pacarnya, si cewek ini, digodain sama cowok-cowok yang ada di atas panggung. Jadi aneh banget vibe-nya. Pas dia naik atas panggung, materi stand-up-nya juga soal pacaran sama bosnya. Tapi gak lucu. Bosnya cuma ngeliatin aja sambil senyum gitu. Kayak bosnya sabar gitu. Kayak. Mungkin bosnya itu emang seneng pacaran sama yang lebih muda, yang memberondong gitu kali ya. Seneng ngemong kali. Gue juga gak tahu. Terus, abis itu sebelum gue ada satu komika Asia, kalau gue gak salah ya. Terus baru gue naik. Terus ya lumayan lah. Lumayan bisa memecahkan suasana. Thank you very much everybody for staying. Thank you very much. Really appreciate it. I appreciate you guys. Let's see if there's good karma for my positive energy. We'll see. At the first half, I think one of the comics was talking about being mistaken as a Muslim by a Muslim homeless person. I once gave too much money to a Muslim homeless person being a Muslim myself. I was at a 7 train and the guy was like, Assalamu alaikum, and then he was ranting. I was like, I got you, my guy. I understand. So I gave him $10. But exactly after the money left my hand, I was like, God damn it, that's too much money. $10 is too open mic. I could have bombed twice. Only works in front of comics. Gue ngelihat situasinya dan gue memutuskan untuk pakai beberapa joke lama yang gak terlalu berhasil dikembangin. Gue tarik ke depan, terus gue coba untuk kutak-atik. Nah, abis itu kan mungkin kelar jam berapa ya? 6:30, 8. Jam 8 tuh gue open mic di Whiskey Cellar NYC. Bener-bener cuman jalan 10 menit dari si St. Mark's Comedy Club. Dan gue tuh janjian ketemu sama Wahyu Aditya, Mas Wadid. Banyak yang kenal, ada juga yang gak tahu. Ada yang kenal Mas Wahyu, Mas Wadid ini sebagai bosnya, juragannya KDRI, Kementerian Desain Republik Indonesia. Beliau ada masa-masa bikin merch keren-keren. Gue banyak kaos gue yang datang dari merch KDRI. Terus beliau juga punya Hello Fest ya, festival animasi, juga punya Hello Motion, punya sekolah bahkan, sekolah animasi level SMA ya, SMK berarti. Teman lama sekali. Kebetulan beliau dan istri sedang ke Kanada untuk sebuah urusan pekerjaan atau project, gue lupa. Terus ke New York untuk berlibur dan pengen menyempatkan diri untuk nonton gue stand up di situ. Gue bilang adanya open mic nih, yaudah gak apa-apa open mic. Nah tadinya mau ke Whiskey Cellar itu, gue nyampe sana open mic. Jadi mereka datang duluan, mereka datang ke open mic yang sebelum gue. Jadi gue mau open mic jam 8, sebelumnya ada open mic juga. Nah open mic ini lagi jalan, mereka berdua nontonin yang open mic ini untuk ngelanjut ke yang jam 8. Ternyata yang jam 8 cancel. Bingung dong gue, mereka udah datang. Gue tanya sama satu teman gue namanya, gue lupa lagi namanya, nama Islam. Yasir apa Nasir apa, kayak gitu-gitulah. Lupa gue namanya siapa. Dia bilang kalau mau ke KGB aja, gue bentar lagi mau ke sana gitu. Mereka mulai
jam 8 juga kalau nggak salah. Mereka mulai jam 8 juga. Terus gue bilang, oh ya oke kalau gitu. Yaudah kita ke sana. Dan gue belum pernah nih ke KGB Bar itu. Pas gue nyampe dan memang di perjalanan ngobrol sama Mas Wadid. Sampai sana, ternyata dia pas di samping... ini ada satu comedy club yang gue gak pernah open mic di situ. Namanya NYCC kalau gak salah, New York Comedy Club. Bukan. Pokoknya ada dua comedy club yang ada nama New York-nya. Ada nama New York-nya. New York Comedy Club. Dan lokasinya juga ada dua sih. Pokoknya di samping New York Comedy Club lah. Pas gue masuk, ternyata gedungnya kayak gedung apartemen tua. Di bawahnya tuh ruang teater. Tapi di atasnya itu, jadi kalau lu naik tangga satu lantai ada bar, naik tangga satu lantai ada bar yang berbeda lagi gitu. Nah, kami naik kayak tiga lantai atau berapa gitu ke KGB bar tersebut. Secara look bar, barnya tuh wah, kayak kalau nggak salah namanya Speakeasy ya. Kayak inspirasinya dari bar-bar zaman dulu, zaman Prohibition, di mana waktu itu di Amerika Serikat nggak boleh jualan alkohol ilegal, jadi yang jualan mafia di tempat-tempat tersembunyi, nggak boleh ketahuan kalau itu tempat jualan alkohol tersembunyi gitu. Tempatnya lucu menurut gue, tempatnya lu nggak akan nyangka lah kalau di situ tuh ada bar gitu, ada bar, cuman ternyata itu adalah open mic untuk umum, lebih tepatnya itu open mic puisi, tapi yang lain bisa ikutan. Makanya di open mic tersebut ada yang berpuisi, ada yang nge-rap, ada yang stand up. Rasanya aneh banget untuk open mic stand up di sebuah open mic yang orang-orang pada berpuisi. Tau gak kenapa? Karena yang lain tuh kayak orang bener gitu, kayak orang terdidik gitu. Berpuisi, tiba-tiba ada orang ngomong jorok di atas panggung, gue termasuk, aneh banget rasanya. Tapi gue rada semangat karena wah ini gue anggap aja penonton baru nih, bukan komika. Komik kayaknya orangnya mungkin ada, listnya tuh panjang banget. Pas gue daftar tuh mungkin ada 20 kali. Sementara komikanya mungkin cuma 5. Jadi gue anggap aja ini penonton pada umumnya. Jadi gue nyobain joke yang baru gue kembangin seminggu kebelakang. Tapi gue selip-selipin joke lama juga. Sambil itu, sambil nunggu, sambil ngobrol sama Mas Wadid. Mas Wadid sempat bilang, tadinya anaknya mau sekolah di saya ya? Iya, tadinya gue sempat nanya-nanya sekolahnya si Mas Wadid itu. Cuman akhirnya kan disepakati sekolahnya di Amerika Serikat. Sudah deh. Gue open mic di situ dan open mic-nya pecah. Gue untung dipanggil awal-awal, mungkin orang kelima, orang keenam gue dipanggilnya. Habis itu gue langsung cabut, Mas Wayu Aditya sama istrinya langsung pulang. Gue memutuskan untuk nunggu 1-2 orang biar gak enak lah naik langsung cabut gitu. Jadi gue nonton yang lain, baru habis itu gue pulang. Hari Selasa gue gak ngapa-ngapain, gue cuma di rumah aja. Gue lupa hari Selasa apa hari Kamis ya, ada misi listrik datang ke rumah. Ada tukang PLN yang namanya Edison kan, nama perusahaan energinya Edison itu bayar air, bayar listrik sama bayar gas, tagihan gas dan tagihan listrik. Terus gue mau keluar, kayaknya mau beli makan atau mau makan siang atau apa gitu. Ada mobil Edison di seberang gue, dia nanya, yang punya rumah ini ya? Iya. Saya dari kemarin pengen ketemu saya yang punya rumah, cuman saya ngebel gak ada yang buka mulu. Saya mesti ganti meteran. Jadi, gue tuh pakai meteran lama. Kalau istilah gue tuh, kan di Jakarta ada smart PLN, ada stupid PLN. Stupid PLN tuh yang masih harus diliatin misi listrik kan. Nah, punya rumah gue tuh di sini tuh masih misi listrik. Jadi, beberapa kali tuh misi listrik ngeliatin. Persis, kayak misi listrik. Ngeliatin meterannya berapa, difoto sama dia, catat, terus dia cabut. Nah, barusan diganti dengan smart meter yang berarti nggak ada petugas misi listrik lagi datang ke rumah gue yang di sini. Datanya langsung masuk ke mereka gitu. Terus udah gue jagain si misi listrik. Terus hari Rabu gue open mic sekali di Greenwich Village Comedy Club. Kamis, tapi gue lupa gue ngapain tuh hari Kamis. Tapi yang pasti gue gak banyak keluar aja. Nah, hari Jumat gue bersiap-siap untuk ulang tahunnya Gamila. Gamila ulang tahun di hari Sabtu. Nah, ada kebahagiaan, kelegaan yang gue rasakan di ulang tahun Mila
dan Shira sekarang. Karena kalau lo ingat, mungkin Adit masih bisa munculin, tahun lalu tiga orang ini sakit parah. Dipo sakit parah, Mila sakit parah, Shira sakit parah. Sedih banget, gue stres banget. Karena gue ingat waktu itu tiup lilinnya tuh sampai ke kamar, masuk ke kamar. Masuk ke kamarnya Mila. Karena Mila gak bisa turun dari tempat tidur. Waktu Shira juga sama, waktu Shira lebih kasihan lagi. Dipo dan Mila tuh bener-bener gak bisa keluar dari tempat tidur karena parah sakitnya. Dan Shiranya juga udah mulai sumeng gitu istilahnya, udah mulai kelihatan pucat, udah mulai kelihatan lemas. Jadi ngerayainnya cuman sama Shira, sama gue doang. Gue bawa kuenya ke tempat tidurnya dia, dia tiup. Terus kasih lihat hadiah dari neneknya yang gue bawa, hadiah dari mamanya yang kami beliin. Terus gue bilang, maaf ya Shira, gak bisa ngerayain dengan seperti biasanya karena pada sakit. Iya gak apa-apa. Paling ini ya, sebagai orang tua tuh paling ternyuh gitu kalau misalnya ngeliat anak-anak tuh mencoba memaklumi situasi gitu. Iya gak apa-apa, ngerti kok gitu. Tuh gue sedih. Dan itu masa-masa yang berat sekali karena gue ceritalah ada di tahun lalu tuh yang Dipo benar-benar takut meninggal karena dia panik, dia nggak pernah ngerasain sakit seperti itu sebelumnya. Terus bolak-balik gue bawa ke dokter, sedih lah. Nah minggu ini mereka sehat, jadi lebih lebih lega lah rasanya. Gue nggak ngerasa sebodoh tahun lalu. Hari Jumat gue ke toko sepeda untuk bawa sepedanya Mila, terus gue umpetin, terus Dipo sama Shira mau masak cake untuk mamanya. Mereka bikin cake dari Oreo gitu. Terus jadi gue keluar untuk beli bahannya. Terus mereka berniat untuk hari Sabtunya bangun pagi-pagi. Jadi mereka bangun jam 5. Bangun jam 5 untuk bikin kue. Jadi mereka sarapan dulu. Kami gua ngopi, Dipo ngopi. Terus baru mulai bersiap. Terus kami bikin dengan perlengkapan seadanya. Terus ini baru kali kedua Dipo bikin kue tersebut karena kali pertama adalah untuk ulang tahun gue. Kalau lu ingat di bulan Juni ulang tahun gue ada cake dari buatan mereka. Ini juga bikin kue yang sama, tapi kali ini toppingnya beda. Ada colorful sprinkles gitulah. Terus kelarnya sekitar jam 7:30. Terus akhirnya kami panggil turun deh Gamilanya. Terus kasih surprise-nya. Happy birthday! Thank you guys! Happy birthday! Yeah, happy birthday! Okay, what's on your plate? What's on my plate? Oh! 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 Thank you! And intro music! Hehehe, lihat kadonya. Mila sih emang udah bilang gak pengen surprise gimana-gimana, gak mau dirayain gimana-gimana. Tapi terus yaudah ada sepedanya. Terus ya udahlah kita bersenang-senang merayakan ulang tahun mamanya. Makan kue buatan Dipo, Shira. Dan gue bantu dikit tapi kebanyakan mereka. Gue bantu menyediakan bahan-bahan. Dan nambahin apa coklat sprinkles dikit-dikit. Itu hari Sabtunya. Nah hari Minggunya giliran gue ribet untuk persiapan ulang tahun Shira. Gue ke kota, ke city untuk ngambil kue. Kuenya Shira itu gue beli, gue susah dinyebut namanya Vieneiro atau Veineiro atau apa gitu. Sebuah, jadi gue nanya sama Shira, kamu birthday cake-nya mau apa? Terus Shira jawabnya, just a simple strawberry cheesecake. Nah, permintaannya memang simple kan, strawberry cheesecake. Tapi kan ayahnya pengen ngasih strawberry cheesecake terbaik di dunia gitu kan. Karena apapun yang terbaik di New York, kemungkinan terbaik di dunia.
perks of being in New York. Jadi gue Google, gue cari best strawberry cheesecake in New York. Dapat nih satu nih. Satu ini tuh ratingnya 4,6 apa 4,7 dari 5. Dan yang review ratusan apa ribuan, gue lupa. Kalau nggak salah ribuan deh. Pokoknya pas gue lihat, gue cukup wow, kagum juga. Terus gue masuk ke websitenya, baru gue sadar bahwa si Vieneiro atau Vieneiro apapun ini adalah toko tertua yang ngejual cheesecake di New York dari tahun 1894 kalau nggak salah. 1894 atau 1895, bayangin. Kita lagi ngapain tuh di Nusantara? Ini tahun 1895 udah jualan makanan, nggak perlu. Jualan cheesecake, nggak perlu. Kita masih pada makan kebutuhan primer aja gitu, makan untuk hidup gitu. Ini bikin cheesecake dari tahun 1894 atau 1895. Ini tempat saking legendarisnya, ini adalah tempat favorit Frank Sinatra nyari cheesecake. Frank Sinatra. Nyari cheesecake di situ. Kebayang enggak sih? Jadi gue memang pengen ngeliat juga tempatnya seperti apa. Tuh gue berangkat ke sana, gue sempat ke kota dulu karena gue ada satu lagi kado tambahan, hadiah tambahan untuk Mila. Sebenarnya Mila yang minta sih, itu buat hadiah ya. Yoga air mat dari Alo. Jadi gue ke City, ke Alo untuk beli itu. Terus gue sempat ke Barnes & Noble untuk nyari kue dan kartu ucapan dan bungkus-bungkus untuk kadonya udah ada, soalnya udah dibeli sama Mila. Kami nyari kayak bungkus-bungkusnya gitu. Nggak mau bungkus kado, pengennya kayak kotak atau tau kan, kayak paperback tapi untuk kultah. Nyari begituan. Terus sempat ke Apple Store juga yang di Fifth Avenue. Ini semua di Fifth Avenue by the way. Di Fifth Avenue karena Depot sama Shira juga pengen dibeliin charger, jadi gue ke situ. Jadi banyak bolak-balik lah, lari, jalan bolak-balik. Abis itu ke si Vieneiro-nya itu. Sampai sana, gue ngeliat tokonya unik sekali sih, memang kelihatan tua. Terus gue ngeliat di belakangnya ada kafe, kebetulan gue lapar, itu udah jam 7 kalau gue gak salah. 6:30 mungkin, jadi gue bilang gue mengkonsumsi sesuatu dah gitu. Akhirnya gue pesen avocado sambil ngeliat, biar ada kesempatan untuk ngeliat dalamnya seperti apa. Bagus banget tempatnya. Maksudnya bagus klasik ya. Cantik gitu tempatnya. Ada orang pacaran di situ. Ya, emang tempat yang tepat untuk pacaran sih. Tempat klasik New York gitu. Baru kemudian gue pergi ke sebuah tempat, gak jauh dari rumah gue. Sebenarnya 99 cent store gitu. Jual barang-barang murah. Tapi di situ tuh dia ada helium untuk ngisi balon. Nah, gue tuh mau bikin hiasan kan untuk surprise dia, ada cuman happy birthday. Sama gue beli balon di tempat yang sama gue belinya. Shira tapi gede gitu. Cuman gue nggak tahu gedenya seperti apa. Pokoknya kayaknya ada angka apa ukurannya pas gue perhatiin, tapi gue nggak ngeh itu tuh segede apa. Jadi gue pikir yaudah gue kesana sekalian untuk ngisi. Nanti gue bawa deh tuh semua balon-balon. Kebetulan gue bawa kantong plastik sampah hitam gede untuk bawa si balon-balon happy birthday-nya. Sama ada hiu-hiuan. Dia Shira lagi seneng hiu, jadi tema estetiknya juga ada banyak hiu-hiunya. Jadi gue ngisi di situ. Pas sampai sana, happy birthday-nya banyak banget kan. Dimasukin ke kantong plastik sampahnya itu udah full. Pas bikin Shira, ternyata gede banget. Tulisannya tuh lebih lebar daripada badan gue. Dan tingginya tuh sepinggang gue. Tinggi gue 181, jadi mungkin 1 meteran sendiri. Akhirnya pas diisi helium, terbang kan? Terbang, jadi mesti dikit pakai balon. Jadi lu bayangin, gue bawa tas, bawa kantong belanja Alo, bawa kantong plastik hitam isinya happy birthday, bawa balon raksasa, 5 biji, tulisan S-H-I-R-A, lalu jalan kaki sekitar 1 kiloan, dari tempat itu ke rumah, malam-malam angin. Itu balon pada terbang-terbang semua itu. Karena anginnya kenceng, kan dingin kan. Ini aja sekarang 6 derajat,
5 derajat Celsius. Makanya gue agak nyesel nih cuman pakai begini. Gue pikir cuman leher gue doang yang mesti gue lindungin. Jadi mereka tuh kayak hidup gitu. Si 5 balon ini gerak-gerak kayak hidup. Rasanya tuh kayak punya anjing terbang yang gak bisa diatur. Gue gak tau nih kelihatan atau enggak. Ya, gue heran bego. Oh ya. Oh, kalau gue bikin talinya ketinggian nyangkut pohon, gue bikin kerendahan nyangkut pagar. Serba susah. Dan yang paling susah diatur itu yang huruf S, huruf H, sama huruf A. Nyangkut mulu. Gak bisa diatur. Cuman akhirnya nyampe juga ke rumah. Terus dini hari jam 2, jam 3 setelah gue memastikan isi rumah tidur. Gue sama Gamila masang-masang. Jam 5 Dipo dibangunin. Nah itu, ini udah beda lagi nih. Ini pembahasannya nanti aja. Di hari Senin, itu udah hari Senin tuh. Pokoknya intinya itulah persiapannya. Udah itu aja kegiatan dalam hari ini. Ini dalam minggu ini. Jadi lebih banyak untuk keluarga. Kurang seru ya. Buat gue sih happy. Gue happy karena ulang tahun mereka gak sakit. Gue happy karena gue bisa menghabiskan waktu banyak sama keluarga di minggu ini. Enak emang kalau work life trampoline, kita yang ngukur intensitas kerjaannya. Enak. Udah, gue kedinginan segini aja kali ya untuk sekarang ya. Tapi kayaknya kita kurang bikin Adit ribet. Ngapain nih kita untuk bikin Adit ribet? Adit, gimana kalau misalkan bata-bata yang ada di belakang, lu bikin semuanya vertikal. 3, 2, 1. Biar dia ribet aja. Gajinya gede soalnya. Gaji gede, kerjanya bikin ini doang, sayang. Yang kita optimalkan. Dan itu aja dari gua, makasih banyak. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.